Tepat 2 bulan cerai dari Ria Ricis, Tengku Rian kini mulai bicara soal pernikahan. Sudah ada teman spesial. Diketahui sebelumnya, Tengku Rian merupakan seorang aktor tampan asal Indonesia. Ia mulai terkenal oleh masyarakat luas saat menjalin hubungan dengan aktris dan YouTuber Ria Ricis dan hingga akhirnya menikah dan punya anak. Sampai keduanya bercerai. Tengku Rian dan Ria Ricis baru 2 bulan bercerai. Singkatnya, durasi perpisahan ini tak membuat bapak satu anak itu canggung membicarakan soal pernikahan lagi. Obrolan tersebut bermula saat Tengku Rian dikonfirmasi soal isu pacar baru. Namun, mantan suami Ria Ricis ini menegaskan masih berteman dengan siapapun. Belum ada publikasi atau apa, si Rian berhubungan dengan siapa, gak ada pacaran sama siapa-siapa, semuanya teman, kata Tengku Rian dikutip dari kanal YouTube SCTV pada Jumat 5 Juli 2024. Tengku Rian menegaskan fokusnya saat ini adalah saat anak semata wayangnya Moana. Saya tekankan saat ini sedang fokus sama anak saya, ucap Tengku Rian. Melanjutkan ucapannya tersebut, Tengku Rian lantas menyinggung soal pernikahan. Lelaki asal Aceh ini menuturkan dirinya tidak menutup kemungkinan memiliki keluarga lagi. Kalau kedepannya ada berkeluarga lagi itu takdir dari Allah. Kita gak akan pernah apa, tidak akan seperti apa, katanya. Tapi untuk saat ini, seperti yang telah diucapkan Tengku Rian sebelumnya, ia masih menjalin pertemanan dengan banyak orang. Jadi intinya saat ini saya tidak dengan siapa-siapa, ya udah semuanya teman, kata lelaki yang kini mulai menjadi artis tersebut. Tengku Rian melalui perjalanan cinta yang singkat dengan Ria Ricis belum lama kenal, keduanya memutuskan menikah. Sayang pernikahan yang sudah dikaruniai satu anak tersebut harus berakhir dengan perceraian. Ria Ricis mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Januari 2024. Selang beberapa bulan atau tepatnya 2 Mei 2024, pasangan tersebut resmi bercerai. Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video ini.